Sesungguhnya, dulu pernah ada beberapa ahli bid'ah. Itu nanya, dan biasanya memang, kalau ahli bid'ah ini, mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Pertanyaan yang ngawur: apal satu dua hadis? Udah bisa mengkafirkan, mensyirikan, ngata-ngatain orang begitu. Kemudian, udah begitu juga suka bertanya pertanyaan, pertanyaan orang bodoh tahu datang ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al Maliki dia tanya usil Allah sekarang lagi ngapain Oh dia bilang ustadz katanya ente orang alim saya mau tanya kalau betul kamu alim di tengah majlis saya mau nanya Allah lagi ngapain sekarang ini pertanyaan kurang ajar apa enggak nih eh, ada enggak suka terima sms eh, lagi ngapain eh, kita aja ditanya lagi ngapain sebel Nah, oh, ini siapa? Kagak ada namanya. Tahu-tahu nanya lagi ngapain. Nah, bayangin nanya Allah lagi ngapain sekarang. Ini pertanyaan menjebak. Oh, tapi Said Muhammad bin Ali al-Maliki, hadzar rajul mulham, yang diilhamkan oleh Allah taala. Dia tahu ini orang ahli bidah, ah. enggak ada salawat, enggak ada maulid. Maka dia bilang, "Mau tahu Allah sekarang lagi ngapain?" Allah sekarang lagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lang tahu dari mana? Dalilnya ada di Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi Allah dan malaikatnya senantiasa selalu tiap saat tiap waktu sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Nah ente mau salawat gak? Kalau orang gak mau salawat kepada Nabi Muhammad Hati-hati jangan-jangan memang dia gak dipanggil sama Allah Ta'ala Soalnya yang dipanggil untuk salawat adalah mereka hanya orang-orang yang beriman Yang dipanggil untuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Terus asal tahu aja. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang untung bukan Nabi Muhammad. Nabi enggak ngambil keuntungan dari solawat kita. Yang beruntung dengan solawat kita adalah kita. Adapun Rasulullah, jangan kita solawat kepada Nabi dan berprasangka. Nah, Rasulullah untung besar dari solawatnya kita. Yang dapat keuntungan dari solawat adalah kita. Adapun Rasulullah enggak perlu, enggak butuh sama solawatnya kita. Nabi Muhammad sudah dapat solawat dari Allah. Udah dapat sholawat dari malaikat, tahu gak malaikat jumlahnya ada berapa? Masya Allah gak terhitung jumlahnya mereka. Gak terhitung jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Itu malaikat jumlahnya banyak, semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian, terus masa iya Rasulullah masih butuh sama sholawatnya kita? Dan asal tahu aja sholawat dari kita ini berasal dari lisan, lisan kita penuh kekurangan. Lisan kita kadang suka ngomong yang haram, bukan kadang, sering. Bukan sering, jarang ngomong yang benar lisannya kita. Ya jujur aja kita begitu, jarang ngomong yang benar. Begitu sekalinya kita mau jadi orang benar, tetap aja keluar kata-kata buruk, entar keluar kebohongan, entar keluar ghibah, entar keluar namiman, entar keluar cacian dan makian. Na'udzubillah min dalam sesaat ancur amalan kita. Kita ketika sholawat keluar dari lidah kita lidah yang kotor betul kan tetapi solawat justru insya Allah yang mensucikan lidah kita mensucikan hati kita mensucikan amalan kita ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad imbalannya apa man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. yang solawat kepadaku satu kali Allah akan membalas dengan bersolawat kepada hamba tersebut. 10 kali kita solawat kepada Nabi, sekali solawat kita, solawat dari orang yang lalai, yang mulutnya kotor, dibalas dengan solawat dari Allah sepuluh kali. Allah yang Maha Suci, Yang Maha Agung, Yang Maha Mulia, Yang Maha Besar, Subhanahu wa Ta'ala. Solawat buat siapa? Buat kita begitu. Berapa kali? Sepuluh kali. Syekh Ibrahim, Abdullah bin al-Haddad, waktu menyebutkan hadis ini. Dia bilang asal tahu aja satu salawat dari Allah untuk hamba itu cukup untuk keperluan hamba tersebut dunia dan akhirat. Satu salawat dari dari Allah untuk hamba. Bagaimana kalau sepuluh salawat sebagai imbalan dari satu salawat yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Makanya Nabi suruh kita salawat, salawat, salawat yang banyak. Bukan Nabi mau ngambil untung, biar kita yang dapat keuntungan dengan salawat kepada Rasulullah SAW sebab dijamin eh, amaluna bainal gabul waraddiha amalan kita antara gabul diterima atau ditolak semua amalan Allah hanya menerima layak bal illa payyiban. hanya menerima yang bagus amalan kita ini antara diterima dan ditolak ada yang diterima ada yang ditolak begitu kan alimah Mas Syekh Mahdhar al Imam Abdurrahman dan segaf beliau sampai bilang ini wali besar tapi walaupun dia wali besar tidak gurur nggak tertipu dengan kewali dengan apa namanya dengan keilmuan dengan pengikut dengan uh, ibadat dia dia tetap masih takut kepada Allah subhanahu wa taala ini penyakit gurur ini melanda semua orang kemarin kan kita bahas tentang bab gurur kan beberapa waktu yang lalu itu melanda semua orang gurur tertipu dengan ilmunya tertipu, dengan ibadatnya tertipu, dengan pengikutnya tertipu, dengan followernya tertipu, dengan uh, kepandaiannya dalam bicara, dalam ini itu segala macam, dengan hartanya banyak. Ini beliau, ini amalannya banyak, ibadatnya banyak. Di antara amalannya beliau itu, dalam satu nafas dia membaca ya latif, ya latif, ya latif seribu kali. Dalam satu nafas, berapa nafas kita sehari? Maaf ya Allah. Jangan heran abahnya beliau menghatamkan Al-Quran Itu siang empat kali hataman Quran, malam empat kali hataman Quran Zikirnya banyak, ibadatnya banyak, wali besar, ulama besar Itu beliau walaupun ibadatnya banyak, keilmuannya banyak Namun beliau menyatakan bahwasanya Lau alimtu annallaha gabila minni tasbihah wahidah Ha? La ahla tarim ala wal ta ya. Seandainya saya mengetahui kalau Allah menerima amalan saya berupa satu kali ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya bakal bikin syukuran. Syukurannya apa? Saya undang penduduk kota Tarim, saya jamu bukan sekali makan. Satu minggu saya jamu mereka. Pagi, sore, siang, malam, saya jamu mereka dengan gandum dan daging selama satu minggu sebagai syukuran karena Allah menerima ucapan subhan subhanallah nah, begitu amalan kita antara gobul dan ditolak walaupun orang udah amalannya bagus tapi selalu takut takut amalannya nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang kuno bi gobulil amal aham ilaikum minal amal jadilah kalian fokus memprioritaskan gobulnya amalan itu lebih penting daripada amalan itu sendiri sebab la ma'al amal amalan kalau dapat gobul diterima oleh Allah enggak dikit walaupun secuil tapi diterima oleh Allah banyak tetapi amalan yang banyak kalau enggak gobul kalau enggak diterima buat apaan enggak diterima oleh Allah subhanahu wa taala Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam binti Imran fatagabbalaha rabbuha bi bigabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha zakaria ketika Allah Ta'ala menerima, menerima gobul satu niat salihah eh, Rabbi ini nazar tu laka lima fi batni nazar lima fi batni muharraran saya nazar yang di kandungan saya saya mewakafkan di jalan Allah enggak tahu yang lahirnya perempuan tapi yang di ini digobol diterima oleh Allah Taala manfaatnya banyak besar hingga lahir Nabi Isa dengan segala mukjizatnya dan keistimewaan dan kemuliaannya beliau. Alhasil amalan kita nih antara gobul dan ditolak kita nggak tahu. Tetapi ada satu amalan yang dijamin pasti diterima. Apa amalan tersebut? Salawat kepada Nabi Muhammad Kalau ada salawat kepada Nabi, sudah pasti diterima, dijamin, diterima salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gobul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbanyak amalan yang sudah dijamin pasti diterima oleh Allah Taala. Yang ini salawat kepada Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang, zaman sekarang ini. Masih anfa' li ahli zaman Min kathratil istighfar Wa kathratil salat ala nabi Enggak ada yang lebih manfaat untuk orang-orang zaman sekarang melebihi banyak istighfar dan banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya jadikan e, untukmu saham salawat saya? Saya punya amalan banyak." Berapa banyak dari amalan saya yang saya jadikan, saya peruntukkan untukmu sholawat. Dia bilang, terserah kamu dia bilang rubuh ya Rasulullah seperempat amalan saya isinya salawat buat kamu masya Allah bagus fa'in taala dalik fahu ahsan kalau kamu bisa kasih lebih lebih baik lagi kalau begitu sepertiganya bagus kalau lebih lebih baik lagi kalau begitu setengahnya bagus kata Rasul kalau lebih lebih baik lagi kalau begitu dua pertiga isinya salawat Rasul bilang bagus fa'in zid taala dalik fahu ahsan kalau kamu bisa lebih maka lebih baik untuk kamu hingga dia bilang kalau begitu 100% amalan saya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi dia ada waktu tertentu tuh begitu wiricu semuanya sholawat kepada Rasulullah Nabi bilang kalau begitu idan tukfa hamuk yufar zambuk kalau begitu stresmu beban pikiranmu bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita nih hidup di dunia. Kita manusia. Kita manusia. Kita manusia nih punya dua kehidupan, kehidupan dunia terus kehidupan akhirat. Makanya jangan ruwet sama dunia mulu. Kita masih ada urusan akhirat lagi. Ini dunia aja. Sampai yang akhirat dicemarin sama dunia. Kita hidup nih bukan di dunia doang, ada dunia, ada akhirat. Nah, kalau urusan kita kita punya stres, beban pikiran, ya baik itu hutang, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keamanan, urusan kesejahteraan, keluarga, rumah tangga, itu kan urusan duniawi. Kalau pikiran kita urusan dunia udah dicukupin sama Allah Ta'ala, senang nggak? Senang. Stres kita dicukupin oleh Allah, dihandle oleh Allah Ta'ala, berarti urusan dunia udah kelar. Dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala, tuh urusan akhirat udah kelar, khalas dunia selesai akhirat selesai siapa itu orang yang banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi bilang kalau begitu urusan kamu stres kamu dihandle handle dicukupin oleh Allah dan dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala beres deh urusan dunia dan akhiratnya dia dulu tuh ada al Imam Jazuli al Imam al Jazuli dia sekali itu jalan sama teman-temannya dalam sebuah safar perjalanan Akhirnya mereka mau salat, mau wudhu. Begitu perkampungan agak jauh, lihat di situ ada sumur. Alhamdulillah, ada sumur. Lihat dalam sumur ada airnya, ya tinggal wudhu kan? Nah, sekarang mau ngambil airnya, bagaimana? Enggak ada tali, enggak ada timba. Dia bingung, enggak tahunya, enggak lama tuh ada anak kecil datang lagi main dekat situ. Dia bilang, "Kenapa kalian pada ngelilingin sumur, Bapak-bapak?" Dia bilang kami ngelilingin sumur, kami mau ambil wuduk neng. Kita mau ambil wuduk cuma kagak ada timbanya, nggak ada talinya. Dia bilang emang kalau ngambil su ngambil air di sumur ini perlu timba, perlu tali. Dibilang bilang iya. Kita biasanya kalau orang kampung kita selalu ngambil air di sini, cuma nggak pakai timba, nggak pakai tali. Tapi sebagaimana? Gini doang, deket ke ke mulut sumur, ke bibir sumur, diludain tuh sumur, ditiup tuh sumur, tahu-tahu airnya naik, 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 meluap, tumpah keluar. Nah tuh akhirnya kalian, gitu jaraknya. Itu Imam Jazuli heran, Masya Allah ini anak kecil, kok punya keramat kayak begini. Ditanya, kamu anaknya siapa? Ya saya anak orang kampung sini biasa aja. Tunggu, pasti ada sesuatu. Amalan kamu apa? Oh saya diajarin tiap hari untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Emang berapa hari kamu berapa kali kamu sholawat dalam sehari? Ya enggak banyak, tiap hari saya salawat kepada Nabi 15 ribu kali. Lung upantesan, mangganya juga ketika dia niup, berkahnya Rasulullah turut keluar. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW jalan sama sahabat. Itu jalan bersama sahabat, bersama pasukan. Lihat di sumur kering, kerontang, kosong. Ya Rasulullah, sumurnya kering, begitu tahu apa yang Nabi lakukan Nabi meludah di sumur itu langsung meluap airnya keluar Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sekali lagi masuk lewat lagi ada sumur gak ada tapi kering ya Rasulullah begitu Nabi ambil anak panahnya tancapkan nih anak panah ke dasar sumur ditancapin tuh anak panah di dasar sumur langsung air keluar Masya Allah sampai meluap keluar Sallallahu alaihi wa, alaihi wa ini Al Imam Jazuli ngelihat begitu terpacu nih berkat sholawat sampai bisa begitu Akhirnya tahu enggak? Dia merangkum sebuah buku isinya kumpulan salawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu kitab yang namanya Dalailul Alkhairat. Eh? karangannya Limam Al Imam Al-Jazuli. Dibaca ada bacaan salawat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu terus begitu diulang-ulang setiap hari biar ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam